petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal, itu menginformasikan bahwa itu benar, video itu dilakukan oleh ASN. Suryanta itu sebagai ketua PGRI Kota Medan. Videonya saya ada dalam flashdisk yang bisa saya serahkan. Hal ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut, harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi menteri pertahanan. Juga Gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024. Kemudian hal ini diarahkan oleh Suryanta dan Andi Yudhistira sebagai ketua dan sekretaris PGRI Kota Medan, yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diinformasikan oleh pihak Bawaslu. Saya lanjut yang mulia, dan informasi di video tersebut juga disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu keluarga. Bobi Nasution itu wali kota, kepala dinas pendidikan itu adalah adik ibunya wali kota, jadi wajib mendukung 02. Itulah isi intinya video tersebut. Kemudian pada tanggal 22 saya dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk perbaikan atau kelengkapan laporan, dan kemudian memberikan informasi bahwa laporan saya tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan. Nah, pada tanggal 25 itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan, dan di situ petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal, itu menginformasikan bahwa itu benar, video itu dilakukan oleh ASN. Suryanta itu sebagai ketua PGRI Kota Medan.